Semua dana bantuan di Terengganu melibatkan tabung penyakit kronik, tabung dana sosial perubatan dan tabung Darul Iman kini disatukan dan diuruskan Sekretariat Tabung Darul Iman. Sekretariat yang beroperasi di Jalan Sultan Ismail Kuala Terengganu dibangunkan dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, MAIDAM. Menteri Besar Dato' Sri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, tabung berkenaan mempunyai dana lebih RM15 juta. Jumlah dana dijangka bertambah melalui sumbangan dan derma daripada penaja atau orang perseorangan dari semasa ke semasa. Rakyat Terengganu yang ditimpa musibah atau memerlukan bantuan perubatan boleh memohon bantuan kewangan di pejabat sekretariat yang baru diwujudkan itu. Maknanya kita minta tadi untuk mereka mendapat ini KPI dengan syarat borang yang dihantar lengkap dan borang dihantar tu sampai ke sini. Jadi jangan pula nanti kalau tersilap pemahaman, dia kata bila dia maklum itu dia beranggapan bahawa itu sudah bermula. Tidak. Ini dengan syarat borang lengkap dan juga borang tu sampai dihantar di sini dan tidak ada berlaku penyelewengan lah di atas permohonan itu. InsyaAllah dalam masa 7 hari mereka akan dapat tahu permohonan itu sama ada diluluskan atau tidak. Dato' Sri Ahmad Razif ditemui media selepas merasmikan Sekretariat Tabung Darul Iman di Kuala Terengganu. Beliau terus berharap sekretariat itu menetapkan prosedur operasi standard untuk menyelesaikan masalah rakyat tidak melebihi 15 hari selepas permohonan dibuat.